Okay, good night, everybody. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks to join ISPG webinar session 14. And the title for our meeting today is Petroleum Geology of Outer Banda Arc. ISPG webinar session, basically, this is a regular event made by ISPG. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan kegiatan ISPG session ke-14 bisa memberikan added value buat kita semua. Dan pada kesempatan ini, narasumber yang akan kita sampaikan akan dibawakan oleh Bang Afif Saputra. Sebelum lebih lanjut berdiskusi tentang materi Banda Arc yang tentunya sangat seru, saya akan memperkenalkan diri mengenai moderator pada malam hari ini. Jadi diskusi kita akan dipandu oleh Mas Muhammad Rida. Mas Muhammad Rida saat ini bekerja di Pertamina Hulu Energi Siak Kampar dengan pengalaman banyak mengerjakan pekerjaan subsurface development geologist. Dan Mas Rida, saya panggil, merupakan lulusan sarjana geologi, teknik geologi dari Universitas Diponegoro. Untuk selanjutnya, saya menyerahkan acara kepada Mas Rida untuk memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, Bang Afif Saputra. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Julianta untuk introduce-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali malam hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk diskusi pada ISPG Webinar Session yang ke-14 ini. Jadi untuk Webinar Session ISPG itu seperti biasanya, diskusi kita pada malam hari ini akan mendapatkan dua sesi, yaitu sesi presentasi dan sesi tanya-jawab yang kurang lebih akan berjalan selama 2-3 jam ke depan. Jadi untuk topik diskusi kita malam hari ini yaitu mengenai Petroleum Geology of Outer Banda Arc yang nantinya akan kita diskusikan bersama Mas Afif Saputra, Asset Geologist dari Inpex Corporation. Beliau merupakan lulusan S1 Geologi Institut Teknologi Bandung tahun 2010 dan lulusan S2 dari Petroleum Geoscience dari University Royal Holloway University of London di tahun 2013. Dan Mas Afif juga merupakan geologis di PT LAPI ITB selama tahun 2010 hingga 2012. Dan saat ini Afif bekerja di Inpex kurang lebih sudah 7 tahun ya, Mas Afif ya, sejak 2013 hingga saat ini. Jadi mostly key responsibility dari Mas Afif adalah sebagai petroleum system modeler pada berbagai exploration project di Eastern Indonesia, di antaranya yaitu Northern Bonaparte Basin dan offshore Tanimbar. Serta selain itu juga Mas Afif sempat mendapatkan international assignment di Tokyo untuk membahas mengenai petroleum system dari Lower Kutai Basin pada tahun 2015 sampai 2016. Selain itu, di webinar kali ini, insya Allah kita akan diskusikan beberapa kandidat dari play concept bersamaan dengan risk dan uncertainty-nya juga. Jadi, besar harapan kita nanti akan mendapatkan gambaran full tentang kondisi geologi Banda Arc yang nantinya berimplikasi terhadap ide-ide breakthrough lainnya untuk kegiatan eksplorasi kita ke depannya. Baik, tidak memperpanjang lagi kepada Mas Afif, waktunya dipersilakan, Mas. Baik, makasih Mas Rido. Sebelumnya perkenalkan, meskipun sudah diperkenalkan oleh Mas Rido, nama saya Afif, lengkapnya Afif Saputra. Seperti yang telah disampaikan, saat ini saya bekerja di Inpex, dan memang kebetulan Inpex banyak melakukan aktivitas di Indonesia Timur, seperti yang kita ketahui, terutama di sekitar Masela. Oke, saya akan coba share screen.
Okay. Sudah muncul belum ya? Sudah. Okay. Mas Hafiz. Oke, okay. Okay, terima kasih. Baik, sekali lagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya kepada ISPG yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sharing dan diskusi. Semoga dengan sharing session ini kita seperti yang telah disampaikan bisa mendapatkan ide-ide baru di mana memang di area Banda Ak ini uncertainty-nya sangat tinggi. Begitu pula dengan risiko. Nanti akan kita coba ulas satu persatu dari utara sampai selatan. Saya akan mulai sharing kali ini dengan slide saya yang pertama. Ini adalah foto yang saya ambil di tahun 2012, kalau tidak salah, di Kepulauan Tanimbar, di sisi bagian timur, di sisi bagian utara. Jadi Tanimbar, Kepulauan Tanimbar terdiri dari satu pulau yang utama yaitu Yamdena. Kemudian di sisi utara baratnya itu ada pulau-pulau kecil yang sangat eksotik. Jadi sangat direkomendasikan apabila COVID sudah berlalu, mungkin rekan-rekan bisa main ke sana. Oke, tanpa memperpanjang introduction. Ini adalah agenda yang coba akan saya sharing, dimulai dari Banda Ak atau Outer Banda Ak. Kemudian saya akan coba untuk mengulas sedikit, menyentuh sedikit mengenai petroleum exploration di area Fault and Thrust Belt. Kemudian exploration status atau status eksplorasi di sekitar Outer Banda Ak. Kemudian apa saja expected play atau proposed play yang beredar saat ini, dan mungkin melalui diskusi kita akan muncul play-play baru yang mungkin bisa kita pertimbangkan di kemudian hari. Kemudian kita akan tutup dengan summary dan discussion di akhir. Oke, kita coba mulai dengan overview dari Outer Banda Ak. Kita coba lihat dari kejauhan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia di sini terlihat very kompleks, yang bisa kita mungkin saya pakai ini. Bisa kita atau topografi di Indonesia bagian barat terlihat lebih simpel dan lebih stabil, sedangkan di bagian timurnya seperti yang telah disampaikan oleh beberapa pembicara sebelum-sebelumnya, Pak Awang, Pak Indra Gunawan, Eastern Indonesia very very complex. Kenapa? Karena terjadi convergence antara beberapa plates, yaitu Australia, Pasifik, dan Eurasia. Kemudian beberapa waktu lalu, kalau tidak salah, Robert Hall juga memberikan talks about Eastern Indonesia, Banda, dan Sulawesi, terutama mengenai propose ide-ide baru pada kurun waktu late Kenozoic, yang membuat Eastern Indonesia tektonik saat ini sangat kompleks sekali. Fokus ke Banda Ak. Ini adalah Banda Ak. Mungkin sebelumnya juga teman-teman ada yang mengikuti presentasi dari Pak Ade Kadarusman, kalau tidak salah, membahas mengenai Banda Ak berdasarkan zircon analysis. Bisa dibilang orang sering menyebutnya sebagai horseshoe shape, atau seperti apa namanya, tapak kuda. Kemudian di Banda Ak
juga di karakternya sangat menarik karena di utara terdapat dua pulau yang besar yaitu Buru dan Seram. Kemudian di tengah-tengah ada Pulau Tanimbar dan Kai yang relatif lebih kecil. Kemudian di selatan terdapat pulau yang lebih besar lagi yaitu Pulau Timur. Kemudian Banda Ak itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Inner Banda Ak. Inner Banda Ak ini disusun oleh Island Ak. Ini adalah salah satu Island Ak. Coba kita tampilkan di sini Gunung Api Banda, Gunung Api yang cukup muda. Kemudian Outer Banda Ak yang di apa namanya diarsir oleh warna kuning. Kemudian di antara Outer Banda Ak dan Inner Banda Ak terdapat Weber Deep, palung yang cukup dalam, salah satu yang terdalam di dunia, yang oleh Jonathan Pownall diinterpretasikan bisa menyebabkan tsunami yang cukup besar apabila ada gempa, dan memang ada rekornya di masa lalu. Untuk Outer Banda Ak sendiri terdiri dari Kenozoik dan Mesozoik ke sedimen yang mengalami sesar naik. Untuk di Timor dan di Seram bisa diobservasi beberapa evidence dari collision antara Australian sequence dengan Banda. Kemudian salah satu feature yang menarik juga adalah Four Deep ataupun Four Land yang terletak mengikuti bentuk dari Outer Banda Ak yang diwakili oleh garis putus-putus ini, dashline. Kenapa menarik? Karena menyeberang dari Four Deep ini atau sering kita sebut sebagai Four Land, terdapat Giant Gas Field yaitu di Bintuni, kemudian di selatan kita punya Abadi. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ini lebih jelas lagi untuk membedakan feature-feature dari topographical view. Ini adalah Inner Banda Ak, jadi terdiri dari pulau-pulau kecil, yaitu kepulauan vulkanik, sedar subduksi, kemudian Outer Banda Ak yang memiliki bentuk horseshoe shape seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Dan yang lebih menarik lagi, di timur dari Banda Ak ini, Outer Banda Ak, terdapat extensional normal system yang sangat signifikan dengan kedalaman sekitar 2000 atau lebih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, ini adalah salah satu model structural configuration yang dipropos oleh Pak Profesor Benjamin Sapi'i dan kawan-kawan di 2017. Banyak sekali modelnya. Ada beberapa penulis yang apa namanya mensuggest structural configuration di Banda Ak. Salah satunya adalah ini. Akan tetapi saya hanya mau highlight beberapa features yang menarik yang mungkin akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Di bagian utara kita memiliki Seram Fault Tuff Belt. Selain itu juga terdapat features yang orang sering bilang sebagai Seram Kumawa Shear Zone yang berarah mungkin northwest southeast, ataupun Terera Iduna Fault yang mungkin menerus memotong Seram Fault Thrust Belt. Kemudian agak ke selatan sedikit di bagian tengah ada Kai Tanimbar Fault Thrust Belt. Kemudian
menyeberang ke timur, kita memiliki yang saya sebut bilang yang saya sebutkan tadi a big offset of extensional fault yang disebut sebagai arut trough. Jadi menyeberang sedikit dari fault trough belt, kita memiliki significant extensional fault. Kemudian berpindah ke selatan, kita memiliki mungkin relatif lebih simple dibanding Seram, timur fault trough belt secara struktur, akan tetapi secara sequence very kompleks juga. Dan wetar trough, di mana tidak kita temukan di Seram. Itu beberapa features yang cukup menarik dan mungkin bisa apabila ada teman-teman yang expert di tektonik daerah ini bisa kita diskusikan selanjutnya. Oke, saya coba untuk melihat lebih detail lagi di area utara atau Northern Banda Up. Ini adalah multi-beam batimetri pada paper Robert Hall di 2017. Seperti yang kita lihat, multi-beam di daerah sini memiliki relief yang very strong dan bisa kita interpretasikan sebagai feature-features yang sangat muda dan mungkin masih aktif hingga hari ini. Dan deformasinya dari masif, seperti yang kita lihat, ada palung yang sangat dalam di Weber Deep, kemudian kita punya fault trough belt yang bisa kita lihat mungkin masih sangat aktif. Kemudian secara topografi kita nggak bisa lihat, tapi ada pegunungan yang cukup tinggi di Seram. Kemudian ke barat bisa kita lihat juga kemenerusan dari feature-features fault and trough belt, dan kembali kita melihat scarp yang sangat jelas sekali di arut trough. Jadi di bagian Seram memang Seram, Kai, dan Aru secara tektonik sangat kompleks. Kenapa ini menjadi concern? Karena bagi petroleum geoscience ini akan menjadi sangat challenge yang cukup besar, karena dengan tektonik yang sangat aktif hingga hari ini, artinya preservation menjadi sesuatu yang sangat berisiko. Oke, itu dari topografi. Sekarang kita akan coba lihat dari interpretasi sebaran strukturnya. Pertama, saya ingin menjelaskan di Seram, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, tidak hanya fault trough belt, tetapi di Seram terdapat Seram Kumawasir Zone yang menerus sampai ke onshore, yang diinterpretasikan oleh Hall et al. Dan Jonathan Bonner, kalau tidak salah, aktif sekitar 16,5 billion years ago. Kemudian di sekitarnya terdapat lurusan Lineamen yang umurnya sangat muda sekali, mungkin sekitar Pleistosen hingga hari ini. Kemudian menyeberang ke utara sedikit, kita memiliki Seram Trough yang juga sangat-sangat muda. Kemudian menyeberang dari Seram Trough, kita memiliki feature structural yang sangat berbeda. Kita memiliki Misol Onin Kumawa Ridge yang mungkin berumur late Miocene hingga early Pliocene. Kemudian terdapat Brow Basin dan Bintuni Basin, di mana terdapat tangguh giant gas field. Kemudian kita coba ke selatan sedikit, yang sudah dapat berdip, palung yang sangat dalam, dan ternyata umurnya sangat muda sekali, sekitar 2 million years ago, dan masih aktif hingga hari ini. Dan features yang juga tidak kalah menarik, terdapat di bagian timur, yang dipropos oleh teman-teman dari Asia Research Group. Adanya Kumawa Fault, dan
diinterpretasikan Terra Iduna fault zone relatif lebih mudah dibanding Kumawa fault zone. Dan Kumawa fault zone ini kemungkinan menerus hingga ke Seram. Oke. Okay. Oh ya, satu lagi di Arutrap diinterpretasikan aktif dari late Miocene hingga hari ini. Jadi seperti yang kita lihat, begitu kompleks struktur di area ini yang terjadi pada umur yang sangat muda dari 16.5 hingga present day. Kemudian kita pindah ke selatan, mungkin tidak sekompleks di utara dari sisi apa namanya kompleksiti struktur, akan tetapi apabila kita melihat lebih detail, Pulau Timur juga sangat-sangat kompleks. Oke, okay, mungkin ini saya sangat suka dengan gambar ini karena cukup lumayan simple. Jadi di Pulau Timur atau di sekitar area Timur kita memiliki main island yaitu Pulau Timur, agak ke selatan sedikit kita punya Timur Trough, kemudian ke utara kita punya Wetar Trust, dan di Pulau Timur itu sangat kompleks sebenarnya. Jadi terdiri dari Outer Banda Arc yang non-volcanic, kemudian ada Banda Volcanic for Arc yang override di atasnya. Kenapa area ini juga menarik? Karena menyeberang dari Timur Trough, seperti yang kita ketahui, terdapat banyak gas-gas field seperti Abadi, Sunrise Troubadour, Bayu Undan, dan seterusnya. Dan di Pulau Timur sendiri, nanti akan kita bahas sendiri, tapi mungkin tidak akan detail untuk Pulau Timur karena sebelumnya saya pikir sudah dibahas sangat sangat dalam oleh tim Charlton. Banyak terdapat SIPS, gas maupun oil. Akan tetapi belum ada economic discovery yang cukup signifikan. Jadi masih menunggu eksplorasi Indonesia untuk mendapatkan economic discovery. Oke, kembali dari kita lihat dari jauh. Ini adalah Australian Trust yang dipropos oleh Robert Hall. dan Sebastian Nova 2012. Australian Crust sebenarnya sudah collided dengan Sundaland dari umur Cretaceous. Bahkan sangat signifikan dan membentuk beberapa seperti Southwest Borneo dan East Java. Bisa kita sebut sebagai basement. Kemudian dilanjutkan pada umur Miocene, Sula Spurs collided dengan Banda, kemudian Australian Margin di sekitar Late Cenozoic, mungkin Late Miocene atau Pliocene plus Pleistocene. Akan kita bahas selanjutnya. Oke, okay, Southeast Asia Research Group, Robert Hall, selalu mempropos suggest Banda Rollback model untuk menjelaskan salah satunya adalah bentuk horseshoe shape dan juga Weber Rip dan Haru Trough, kemudian Seram tektonik. Ini adalah salah satunya, ini adalah beberapa model yang propose. Secara simpel, rollback diperkenalkan oleh Robert Hall untuk menjelaskan banda kurang lebih seperti ini. Jadi subducting plate-nya bergerak ke belakang sehingga upwelling mantle dan membentuk apa namanya axiom. Oke, kita akan coba lihat regional cross section yang pernah dipropos oleh Pertamina Core Lab.
dari utara ke selatan. Kita mulai dari Seram ke Bintuni. Ini adalah modelnya. Jadi di bagian Bintuni atau di bagian Berhad, relatively lebih simple atau lebih didominasi oleh normal fault system. Akan tetapi di bagian tengah memang atau di Misol on Ridge ada mungkin ada apa namanya lebih intense deformation. Jadi ada bagian yang uplifted. Kemudian menyeberang ke arah Seram di modelnya Pertamina Core Lab tidak diinterpretasi atau dibiarkan kosong. Dan ini sebenarnya adalah terdiri dari Mesozoik dan Kenozoik sequence yang mengalami sesar naik. Okay. Kemudian kita pindah ke Ketanimbar dan Arutrap. Significantly berbeda. Di bagian Arafra platform, mungkin masih mirip, jadi dominasi oleh normal system. Akan tetapi mesozoik sequence relatively lebih tipis di Arafa platform. Kemudian di Aru Trough terdapat extensional fault system yang memiliki offset yang sangat besar. Kemudian bergerak sedikit ke barat terdapat Kai R. Ketinggian ataupun mungkin bisa kita sebut sebagai four bulge. Kemudian baru kita memiliki fault belt atau keperusan dari Seram fault pass belt ke selatan. Jadi kalau kita bandingkan A dengan B di tengah-tengah antara Seram fault pass belt dan Birdhead, kita memiliki Misol on Inkomawa Ridge. Sedangkan di B kita memiliki extensional system. Sedikit bergerak ke selatan, memotong utara dari Tanimbar ke Arafura platform atau Arafura self. Kembali lagi, berbeda dengan A dan B, di bagian fault thrust belt kurang lebih sama, kita memiliki Mesozoik ke Kenozoik sequence, kemudian yang mengalami sesar naik, kemudian di bagian timur, kita memiliki normal fault system yang tidak sesignifikan di Arutra. Oke. Kemudian bergerak ke selatan yang memotong ini adalah salah satu blok eksplorasi impact yaitu Baslaru dan Abadi Field. Penampang ini memotong Calder Graben juga, di mana diyakini sebagai kitchen utama dari Abadi Gas Field. Kalau melihat D dan C, penampang melalui utara Tanimbar dan di Bebar Selaru Abadi kurang lebih mirip, akan tetapi mungkin kita tidak melihat adanya Graben system yang ada di Malita ataupun Calder Graben di bagian utara. Oke, bergerak lagi ke arah selatan barat, sebenarnya kurang lebih sama. Jadi kita punya fault thrust belt system yang terdiri dari Mesozoic dan Kenozoic sequence, kemudian Timur Trough, dan ke arah Australia kita memiliki a normal fault system. Oke, itu adalah regional cross section yang dipropos oleh Pertamina Core Lab 1998. Jadi ada common features, tapi juga ada keunikan di masing-masing area. Oke, kita akan coba membahas evolusi tektonik dari Banda Ak. Sebenarnya kalau kita lihat di area Arafura, basementnya Laproterozoik, Paleozoik, bahkan ada yang diinterpretasikan sebagai Precambrian. Akan tetapi saya akan coba mulai dari Permian. Event-event penting
di Eastern Indonesia, bisa kita mulai dari mungkin di Permian dan Triassic, di mana ada aktif margin di bagian timur, kemudian diikuti oleh Late Jurassic Breakup, banda detach dari Australia, kemudian drifting ke utara dan collided ke Sunda Lain di Late Cretaceous. Kemudian di Paleogene, most of the banda ataupun Australia secara umum drifting ke arah utara, tidak ada yang signifikan kecuali di area Birdbuddy di mana ada collision antara Pasifik dengan Northern Australian Margin. Kemudian komplikasi dari tektonik di Outer Banda Arc terjadi di umur Kenozoik secara umum, akan tetapi mungkin lebih dominan di akhir stage-nya, yaitu di Late Miocene hingga Pliocene, bahkan hingga hari ini. Pada umur Late Oligocene, Sulaspurs akhirnya bertemu dengan North Arm, kemudian berlanjut di Mid Miocene, dan di Late Miocene, North Banda Basin terjadi opening, kemudian rollback ke dimulai dan menerus ke arah timur dan Tanimbar, di mana pada umur Late Pliocene, South Banda mengalami pembukaan ridge. Ini adalah juga model yang dipropos oleh Southeast Asia Research Group, oleh Pono, beserta Robert Hall. Kurang lebih sama sebenarnya, hanya ini fokus di Seram. Oke. Ini adalah salah satu menurut saya salah satu penjelasan kenapa di North dan South Banda deformation style-nya berbeda. Salah satu penjelasannya adalah di bagian utara terdapat adanya Seram Kumuasir Zone yang mungkin merupakan Jurassic Banda Embayment Margin yang mengalami reaktivasi. Kemudian di bagian selatan mungkin deformasi atau convergent conditionnya lebih simple dibanding di bagian utara, sehingga di bagian utara structural configurationnya relatively lebih kompleks dibandingkan di selatan. Oke, untuk stratigrafi saya coba ambil yang lumayan regional. Diambil dari timur, Babar Selaru, Tanimbar, dan Semai, dan berikutnya di Seram. Main play biasanya di area ini yang proven di Seram yaitu di Jurassic, Manusela, kemudian ada di Pleistocene. Kemudian di timur beberapa sumur menembus seperti di Banli menembus Jurassic, Triassic, Sandstone di mana terdapat hydrocarbon indication. Kemudian di Abadi Jurassic Rover Formation. Sedangkan di Miocene ada di Salawati dan juga di Tomori. Jadi dua main play yang mungkin bisa kita propose juga di sepanjang Outer Banda Arc. Jadi kita akan coba fokus untuk di dua level ini yaitu Miocene dan Jurassic. Oke, sangat banyak paleografi yang dipropos oleh beberapa penulis. Akan tetapi memang karena keterbatasan data, terutama di bagian Outer Banda Arc. Jadi seperti yang dipropos oleh Barber 2004, modelnya berhenti di Timur Tanimbar Trap. Untuk model yang dipropos oleh teman-teman SKK Migas dan ITB di tahun 2016-2017,
sudah lumayan mengintegrasikan dengan outcrop data. Jadi modelnya sudah termasuk di Autobahnda app. Beberapa juga coba kita propose hasil dari modifikasi dari Pertamina Lab, Core Lab, berdasarkan hasil submit di Saru dan juga operasi di beberapa pulau seperti Tanimbar, Kai, dan Timor. Oke, berikutnya setelah kita membahas dari regional view, kita coba masuk ke kenapa kita melakukan eksplorasi di area fault and thrust belt. Ini adalah convergent margin di seluruh dunia. Kemudian menariknya di tidak semuanya, tapi di beberapa tempat convergent plate boundary dibarengi dengan hydrocarbon seeps di onshore maupun di marine. Seperti yang kita lihat di sisi barat Amerika Selatan dan di Amerika dan seterusnya. Begitu pula di Indonesia. Dan oleh Mann et al. Di 2003 mencoba untuk mengklasifikasikan beberapa sekitar 900 giant fields by basin. Ternyata yang menarik adalah terdapat continental collisional margin dan juga collisional margin related to current creation, arc collision, and or shallow subduction. Porsinya tidak terlalu besar, tapi cukup lumayan, sekitar 27%, dan didominasi oleh passive margin dan continental rift sebenarnya. Akan tetapi tetap collision atau convergent margin exploration masih cukup menarik. Beliau coba untuk memetakan deformation atau sesar anjakan seperti apa yang mendominasi. Apakah thick skin, apakah thin skin. Dan seperti yang kita lihat, thick skin maupun thin skin tidak terlalu mendominasi salah satu satu dengan yang lainnya. Jadi menurut kami thick skin maupun thin skin tergantung keunikan dari petroleum geologi di masing-masing area. Ini adalah yang coba dipropos oleh Cooper 27. Beberapa sangat menarik, terutama di Zagros, memang sangat mendominasi jumlah reserve atau resources di fault and thrust belt di seluruh dunia dengan sangat signifikan. Zagros, sebagai contoh, seperti yang kita lihat, sebarannya sangat banyak sekali fields-nya, dan tidak hanya di area fault and thrust belt, tapi di foreland. Tapi sangat sedikit di hinterland, bahkan missing. Oke, beberapa common understanding yang selama ini kita dapatkan dari pengalaman melakukan eksplorasi di area fault and thrust belt. Yang pertama adalah reservoir. Compressional stress bisa mengakibatkan fractures. Sebenarnya bisa menghancurkan properti, tapi juga bisa mengenhance melalui fractures. Kemudian source rock maturity, sesar naik atau sesar anjakan memberikan dinamika elevasi terhadap source rock yang bisa mempengaruhi hydrocarbon generation window. Karena trusit pada suatu waktu keangkat, kemudian apabila overlain oleh trust yang lain, dia akan buried.
Kemudian apabila ada thick skin deformation, dia akan keangkat lagi, dan seterusnya. Kemudian untuk hydrocarbon migration, apabila source rocknya berada di dalam satu transit, akan lebih simple, source rock dan reservoir. Tapi apabila source rocknya berada di sebagai contoh di bawah detachment level, itu akan memberikan complexity dari hydrocarbon migration. Untuk trap, dari pengalaman kita dengan seismic data yang bagus, bisa kita pastikan struktur truss atau anticline, truss anticline-nya sangat-sangat bagus sekali. Ada yang buried, ada yang partially buried, ada pula yang exposed. Kemudian untuk yang seal, truss yang atau sesar naik yang membawa reservoir ke elevasi yang lebih tinggi bisa menyebabkan erosi karena exposure, sehingga bisa mempengaruhi top seal. Begitu pula dengan preservation, seperti yang kita ketahui, di area yang sangat aktif secara tektonik akan membawa resiko preservation yang cukup tinggi. Jadi, predate trap followed by scene orogenic menurut kami adalah kondisi yang paling ideal. Oke, saya akan coba sentuh sedikit mengenai exploration status di area ini. Tapi mungkin tidak lengkap. Jadi apabila teman-teman punya informasi yang lebih banyak, bisa nanti kita share. Oke, ini saya ambil dari Migas Data Repository atau MDR 2020. Saat ini WK aktif di Seram mulai dari tim yang terbaru seperti yang kita ketahui ada kegiatan joint study di onshore offshore Timor. Kemudian di tahun 2018 ada akuisisi Iseram dan West Yambena oleh Lion Energy dan Saka. Kemudian 2011 ada offshore Timor Sea Babar Selaru, Bloknya Impex dan West Saru 12 tidak salah oleh BP. Kemudian di 2008 cukup ramai di area Semai, ada Hess, ada Murphy dan kawan-kawan. Kemudian di selatan ada West Timor oleh ini, dan di sebelum tahun 2000 ada Masela, ada Buladon. Nah, sebenarnya ada satu lagi di bagian baratnya Babas Laru, yaitu Pulau Muar Selatan, dan juga ada joint study kalau tidak salah di sini oleh Shell. Akan tapi infonya sudah total release. Jadi dibandingkan di Indonesia bagian barat, Autobahn Daak exploration activity-nya sangat very very slow. Di Indonesia Timur fokus di Bintuni karena memang proven, prolific, di Salawati, kemudian di Tomori. Kemudian yang saat ini cukup lumayan ramai di Arutraf karena Repsol mengambil bloknya Ophir atau Medco ya di West Papua. Oke, ini adalah data-data sumur yang juga available di MDR. Mungkin ada beberapa sumur yang saya tidak tahu apakah ada sumur yang berada di database MDR. Tapi ini adalah data yang ada saat ini. Memang konsentrasi berada di Seram Onshore dan juga di Timor Onshore. Di sekitarnya tidak ada sumur. Kayak besar tidak di drill di FTB. Kayak besar sumur kayak besar satu di
Bor di Pulau Kei Besar, lebih ke four bulge posisinya. Kemudian untuk seismic data juga tidak terlalu banyak yang memotong Alto Banda Up. Fokusnya di memang di sekali lagi di Seram dan sedikit di offshore Timor. Kemudian di tengah kita ada beberapa seismik yang diakuisisi sekitar tahun 1990-an. Beberapa regional seismik memotong area Alto Banda Up. Jadi inilah kondisi exploration di Alto Banda Up saat ini. Kan tetapi ada ini saya tidak promosi tapi saya coba untuk tunjukkan alternatif selain data negara yaitu dari multi client. Ini adalah data oleh yang di multi client oleh CGG. Saya tidak begitu yakin kapan diakuisisi, tetapi cukup baru. Ini saya ambil dari website, dari papernya Bailey. Kemudian ini saya ambil dari websitenya PGS. Juga ada beberapa regional line dan 3D seismic di offshore Timor di sekitar Sunrise Troubadour, agak salah. Kemudian TGS juga ada beberapa seismik yang paling banyak memang di bagian timur-timur. Kemudian yang paling atau yang terbaru adalah Pertamina Jambi Merang yang melakukan akuisisi di tahun 2020, untuk tahun ini, dan kita tahu sudah selesai dan beberapa line memotong Alto Banda Up. Jadi mungkin akan bisa memberikan tambahan data. Okay, saya akan coba lanjutkan expected play dari Alto Banda Up. Sebelum saya mulai area by area, saya akan coba untuk sedikit menyentuh sosok potensial yang proven yang telah dilakukan analisa oleh beberapa peneliti sebelumnya. Ini adalah dari Peters and Peters. Beliau coba untuk memetakan oil grouping, kemudian di Tomori, kemudian di Salawati dan di Seram dan juga di Timor. Dihasilkan ada 4 grup. Saya akan coba spesifik di Alto Banda Up. Di Alto Banda Up didominasi oleh 3 dan 4. 3 adalah Miocene Marine Milestone. Tapi saya tidak yakin hanya ada di Seram, 1 di sini. Kemudian yang lain yang paling dominan adalah yang nomor 4, grup 4. Yaitu Triassic, Jurassic, Marine Carbonate maupun Marine Shale. IMEX juga melakukan source correlation di tahun 2018. Kita melakukan sampling di Timor, akan tetapi sampelnya cukup lumayan rusak atau biodegrade, jadi tidak konklusif. Tapi indikasinya mirip juga dengan Triassic, Jurassic. Yang dipropos oleh Peters. Ini adalah proven source rock yang selalu menjadi pedoman atau basis kita untuk eksplorasi di area ini. Akan tetapi challenge-nya adalah bagaimana dengan Triassic-Jurassic source rock potensial di antara Seram dan Timor. Nanti akan coba kita lihat. Nah, saya coba balik lagi ke slide ini untuk melihat Triassic Jurassic potential source rock distribution di Alto Banda Up. Di Seram kita punya indikasinya adalah saman-saman formation. Kemudian di Timor kandidatnya adalah I22 Wailuli formation. Di mana keduanya terkait dengan mungkin karbonat dan juga fully share. Di Semai kita tidak menemukan adanya saman-saman
formation, begitu pula di tanning bar. Jadi source rock Jurassic Jurassic yang kita harapkan sama seperti Seram dan Timor, resikonya cukup tinggi di semai maupun ke selatan di kayak Tanimbar. Jadi untuk di Tanimbar kita berharap source rock yang lebih mirip dengan main source rocknya Abadi, yaitu Jurassic gas prone dibanding oil prone Seram dan Timor. Untuk di Babar Selaru, pastinya di sini masih fully konseptual. Kita bisa berharap Jurassic power plover gas prone maupun Jurassic early Jurassic oil prone. Okay, untuk paleografi Jurassic dan Jurassic propose oleh SKK Migas dan ITB di 2016. Bisa ambil dari memoir Eastern Indonesia SKK Migas. Secara environment menerus, jadi tapi ini hanya interpretasi dan kita tidak punya real data di antaranya, jadi tetap ada resiko yang cukup tinggi dari sisi source rock potensial di area Babar, Tanimbar dan Kai. Kemudian mid to late Jurassic juga sama fully conceptual, kita tidak punya data sama sekali di bagian tengah sini. Akan tetapi kita punya data di sumur Kai besar dan beberapa kepulauan kecil di Tanimbar sebagai tambahan data. Akan tetapi lagi-lagi source rock potensial source rock Jurassic Jurassic di area Tanimbar dan Babar Babar Selaru terutama cukup tinggi. Okay, setelah itu kita akan masuk ke expected play, diskusi tentang expected play yang ada di Otobanda Up. Ini adalah future play yang dipropos oleh Pak Awang 2017 kalau tidak salah. Otobanda Ak dikategorikan oleh Pak Awang sebagai play type 6, yaitu collided Mesozoic Australian Pacific Margin Sediments in Gorontalo, Buton, Banggai Sula, Otobanda Ak Lengguru, dan Central Range Papua. Sejauh ini kita juga setuju dengan ide Pak Awang bahwa ini mestinya menjadi future play kita karena memang aktivitas eksplorasi hingga saat ini masih cukup relatif rendah. Okay, saya akan coba membahas satu persatu dimulai dari Seram, Kai Tanimbar, Babar Selaru, dan Timor. Akan tetapi sekali lagi untuk bagian Timor, saya akan menyentuh sedikit sekali karena sebelumnya sudah banyak diulas oleh tim Charlton di sesi sebelumnya. Okay, kita coba mulai dari Seram. Ini adalah peta prospect and leads dan juga existing fields yang dipublish oleh Morrison 2019, Lion Energy. Mereka mendapati adanya potential leads yang lumayan cukup banyak, yaitu diwakili oleh orange ini. Kemudian yang merah ini adalah Loving Gas Field. Kemudian mereka juga propose extension of Loving Field. Jadi ada potensi Loving Field menerus hingga ke southeast. Kemudian ke arah timur kita miliki Bula Field oil, ada juga di sekitarnya
ada oil field, NIEF, dan seterusnya. Reservoir utama di Pulau Seram atau di Seram Play itu adalah Manusela Limestone. Manusela terdiri dari oolitik skeletal greenstone. Secara granular porosity-nya hanya sekitar 10%, tetapi highly fractured seperti yang ditampilkan oleh core bagian kanan atas. Kemudian umur dari Manusela memang masih menjadi perdebatan, akan tetapi kurang lebih adalah Triassic to Early Jurassic. Charlton dan Borsell propose Manusela cenderung ke Triassic karena tidak adanya bukti yang menunjukkan Manusela atau fosil yang menunjukkan Manusela berumur Jurassic. Kemudian source rock seperti yang kita sampaikan sebelumnya, source rock utama adalah saman-saman yang diinterpretasikan menjemari dengan Manusela limestone. Ini adalah sebaran dari field dan prospect leads. Kemudian ini adalah cross section yang dipropos oleh Morrison juga 2019. cukup rumit. Jadi ada inversion di bawah detachment fault di mana Loffin field ditemukan, Loffin gas field. Kemudian Ocel field kurang lebih juga mirip. Sedangkan untuk bula berbeda, yaitu play-nya adalah Pleioplastosin, yaitu dari Wahai Fufa Formation, yang kemungkinan di-charging oleh sesar-sesar anjakan yang menerus hingga sangat dangkal. Kemudian di bagian northeast dari Pulau Seram cenderung didominasi oleh Fontras Belt System yang kemungkinan juga memiliki potential play yang sama, yaitu ada inversion system, kemudian kita memiliki Fontras Belt. Morrison propose Manusela menerus hingga ke offshore. Akan tetapi data, kita akan coba lihat nanti seperti apa data di offshore-nya. Oke. Ini adalah well correlation yang dipropos oleh Setiawan 2016 dari sumur TBJ hingga ke Bintuni memotong isonin atau isonin Kumawa Ridge. Di bagian barat kita punya Ocel 1 sebagai anchor untuk melihat bagaimana distribusi Manusela Formation. Tetapi yang seperti kita lihat, ini adalah top early Jurassic. Seperti yang kita ketahui, early Jurassic merupakan early Jurassic to mid Jurassic adalah objektif utama di Bintuni, yaitu transgressive sandstone yang sudah proven, dan tetapi Ocel cenderung jadi karbon. Tidak ada sumur di antaranya, jadi kita tidak tahu seperti apa Manusela formation menerus ke Seram Fault Thrust Belt di bagian offshore. Oleh Zhang 2018 coba untuk modelkan Jurassic pada waktu Manusela diendapkan di bagian Seram berupa platform margin di antaranya di antara Seram dan Birdhead, kita punya restricted platform di tengah-tengahnya sebagai daerah yang mengendapkan saman-saman formation, yaitu main source rock dari Seram Oil and Gas Field. Begitu pula Pak Kun tadi 2017 sama kawan-kawan pada waktu menyusun memoir Eastern Indonesia juga kurang lebih sama, jadi menunjukkan di Eastern Seram Manusela stop somewhere, kita tahu kemudian di Seram Misol fase sudah berubah menjadi shale, dan di Bintuni shale dan sandstone. Jadi
seperti apa distribusi manusia we never know until we drill it. Akan tetapi kita punya konsep seperti apa paleografi di area sini. Oke, kemudian dari seismik, salah satu contoh seismik dipropos oleh dipresentasikan oleh Patria dan Hall 2017. Ini adalah salah satunya. Seperti yang kita ketahui di bagian Birdhead atau di sisi di Onin Kumawa Ridge kita memiliki tinggian, kemudian Seram Trough, kemudian Seram Fall and Thrust Belt. Seperti yang kita lihat datanya seperti ini, jadi bahkan Patria dan Hall juga tidak menginterpretasi seperti apa di dalam Fall and Thrust Belt ini. Very big uncertainty. Tidak hanya manusia distribusi uncertainty atau risk. Kemudian source rock maturity seperti apa? Apabila Jurassic Triassic saman-saman di bagian offshore area tidak mengalami uplifted, mungkin bisa kita prediksi lebih simple. Tapi apabila saman-saman mengalami uplifted akan lebih rumit. Kemudian hydrocarbon migration mechanism. Apabila ada thick skin, mungkin bisa kita kita bisa berharap adanya hydrocarbon migration dari deep beneath Jurassic, Triassic saman-saman migrate melalui faults. Apabila saman-saman berada di bawah subtrust, migration akan lebih complicated. Pertanyaan berikutnya adalah preservation untuk manusia. Play di bawah detachment, it will be preserved. But if there is a thick skin fall atau thick skin deformation, likeliest preservation risk akan cukup tinggi. Kemudian trap size, seperti yang kita lihat di permukaan, sepertinya trusitnya sangat dense, jadi expected trap size mungkin relatively tidak terlalu besar untuk thrust anti-climb play. Tapi untuk sub-thrust play, we never know karena seismic quality-nya tidak terlalu bagus untuk daerah sini. Oke, okay, ini juga adalah model yang dipropos oleh teman-teman dari Southeast Asia Research Group oleh Patria dan Hall 2017. Evolusi struktur yang memotong offshore seram dan onshore seram. Ini adalah onshore, ini offshore, ini adalah southwest, ini adalah northeast. Dimulai dari strike slip system, exhumation detachment fault, kemudian pada umur late Pliocene, fault thrust belt propagate ke arah timur. Kemudian diendapkan Pliocene plastik ke sedimen yang di kemudian hari menjadi bola reservoir. Kemudian berlanjut structure system dan seram FTB propagate dan seterusnya. Untuk onshore mungkin relatively lebih short hydrocarbon migration, di mana yang kita ketahui di Pulau Seram banyak terdapat SIPS, akan tetapi semakin ke arah offshore, apabila kita rely kepada saman-saman formation, mungkin longer hydrocarbon migration expected. Akan tetapi semakin ke offshore mungkin preservation risk akan semakin kecil karena scene kinematic sediment akan lebih tebal dan menjadi good topsoil dari thrust anti-climb play kita dibanding dengan di area onshore. Untuk area onshore saya rasa kita akan rely kepada play-nya offshore dan low wind, yaitu di bawah atau subtrust play. Oke, okay, itu untuk seram.
kita coba berpindah ke area K. Ini adalah multi beam bathymetry yang dipublish oleh Aditama et al. Juga dari Southeast Asia Research Group team pada di tahun 2017. Yang menarik adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita memiliki vibrational system yaitu kemunusan dari serang voltage belt ke arah Kai. Kemudian di antaranya kita memiliki serum trough yang tidak terlalu curam dibandingkan di serum trough di utara. Kemudian kita memiliki semacam four bulge yaitu KR yang menerus dari K besar ke utara. KR dibatasi oleh very significant extensional fault system membatasi Kumaho Basin, kemudian ke arah timur terdapat extensional normal fault system yang lebih signifikan lagi yaitu Aru Trough yang memiliki kedalaman laut sangat dalam sekitar 2000 ataupun lebih. Beberapa sumur di area sini olah andalan berada di Semai, kemudian Kai besar di KA-nya. Kemudian ASE1, sebenarnya ada ASF1 di utara, ada Cikar dan Bumerang. Tidak ada sumur yang ditajak di area Fault Thrust Belt. Ini adalah interpretasi dari multi beam. Ini juga sebenarnya sama, kita akan coba skip. Ini adalah seismic interpretation yang juga oleh Aditama di paper yang sama sebenarnya, yang menunjukkan seperti apa konfigurasi struktur di area ini, di mana kita bisa melihat extensional normal fault system yang sangat-sangat signifikan yang mungkin disebabkan oleh rollback yang dijelaskan oleh Robert Hall. Kemudian di bagian barat kita memiliki seram Kai fault thrust belt. Aditama dan kawan-kawan menginterpretasi thin skin deformation di seram fault thrust belt di mana di detachment di sekitar mungkin di sekitar miocene, batas antara miocene dan mid miocene dan late miocene. Kemudian di bawah dari seram fault thrust belt terdapat normal fault system yang terpreserve dan tidak mengalami reaktivasi. Ini adalah KA, tinggian di antara serum fault thrust belt atau serum trough dan Kumaho Basin ataupun Aru Trough. Sangat menarik karena di Kumaho Basin dan Aru Basin ataupun Aru Trough memiliki sedimen plasin yang sangat-sangat tebal hingga mungkin sekitar 4 second atau 3 atau 4 second yang mungkin cukup untuk mematangkan source rock dari umur Pleistosen itu sendiri. Jadi tidak perlu rely kepada Jurassic maupun Triassic source rock. Akan tetapi migration, hydrocarbon migration dari Kumaho Basin maupun Aru Trough mungkin akan relatif lebih rumit untuk mencapai seram fault thrust belt dibanding potential kitchen yang ada di bawah serum fault thrust belt itu sendiri. K besar 1 objektifnya adalah Jurassic dan berhasil menyentuh Jurassic atau early Jurassic sequence. Sandstone ditemukan, akan tetapi propertinya tidak terlalu bagus. Bahkan di beberapa section kalau tidak salah porosity sangat-sangat kecil hingga 2 ataupun hampir tidak ada. Akan tetapi dari thin section report kalau tidak salah ada beberapa bukti secondary dissolution yang mungkin bisa menjadi potential enhancement untuk reservoir property.
Kurang lebih lokasi K besar di Forbalt, yaitu di di Pulau K besar, Geological Peak Rock di Pulau K besar dan Pulau K kecil. Tujuan utama pada waktu itu adalah untuk mendapatkan analog dari Miocene Carbonate. Akan tapi memang pada akhirnya kita coba untuk memetakan seluruh Cenozoic sequence di K besar untuk menjadi analog dari Cenozoic succession di Babar Selaru. Kami cukup beruntung mendapatkan sampel gas seeds, kan, tetapi lagi-lagi sampelnya tidak ideal, tidak konklusif, ada indikasi biogenik, tapi kami pikir mungkin ada potensinya juga sebagai termogenik origin. Jadi dari sisi source rock, apabila ini adalah termogenik, resikonya mungkin medium, tidak terlalu besar dibanding dengan di area yang lain. Oke, seperti apa sebaran jurasik ke di foreland, bukan di bagian di Autobahn Up, karena memang tidak ada sumur. Sumur yang data sumur yang ada hanya ada di bagian foreland, yaitu di Barakan, Koba, K besar, dan seterusnya. Seperti yang kita lihat di K besar memang anomali, jurassic sequence-nya cukup tebal, yaitu yang diwakili oleh warna biru. Di ASF missing ataupun sangat tipis sekali, di Koba tipis, kemudian di Barakan juga tipis. Jadi sebaran jurassic di area bagian timur dari Autobahn Up memang masih menjadi misteri karena tidak ada sumur yang terdapat di Autobahn Up. SKK Migas dengan ITB juga melakukan pemodelan petroleum system di mana ada potensi di subtrust sebagai kitchen karena sudah cukup matang. Bahkan kalau kita lihat ini adalah Permian, Triasik, Jurassic. Kalau kita ikutin Permian, Jurassic, Triasik berada di level ini, sudah berada di old generation, gas generation, hingga over major. Oke, okay, untuk area ini, atau di subtrust Kumawa Basin dan Altaf area, early Jurassic distribution menjadi sesuatu yang cukup beresiko, seperti yang kita lihat dari well correlation, thinning laterally ataupun ke utara ke selatan, tapi kita belum tahu seperti apa ke arah barat. Kemudian saya pikir brutal history akan menjadi salah satu kunci untuk memahami kenapa early Jurassic di K besar memiliki properti yang tidak bagus, dan kenapa secondary dissolution terjadi. Kemudian subtrust kitchen kita pikir cukup dalam, dan apabila kita rely kepada Mesozoic play atau Jurassic play, mungkin bisa self-charging. Jadi risikonya tidak terlalu besar. Untuk top seal, for sure, dari well correlation kita memiliki thick Cretaceous shale. Untuk subtrust play, preservation risk kita pikir tidak terlalu besar karena terpreserve oleh shallow detachment ataupun pinch information. Akan tetapi berbeda kondisinya di arah trough dan di arah flow platform. Oke, saya akan coba berpindah ke Tanimbar. Babar, ini adalah Pulau Babar, ini adalah Tanimbar, ini adalah Abadi, ini adalah seperti yang saya bilang tadi block exploration kami sebagai operator, yaitu Babar Selaru. Daerah ini juga cukup unik. Kenapa kami melakukan exploration yang cukup intensif di area ini, karena kita memiliki giant gas field di Abadi, dan kita melihat ada potensi
bahwa Jurassic kemungkinan menerus ke arah utara, dan di tahap awal terlihat memang subtrust structure lumayan cukup besar. Oke. Coba kita lihat dari structural configuration. Abadi berada di lokasi yang cukup ideal karena di sekitarnya terdapat Masela Deep dan Calder Graben yang kita anggap sebagai main kitchen. dan tidak terlalu jauh, jadi sebenarnya juga tidak terlalu rumit. Tetapi untuk Babar Selaru atau di bagian Auto Banda Ak memiliki kondisi geologi yang sangat berbeda dari sisi structural configuration. Dan kita tidak bisa menggunakan play konsep abadi untuk Auto Banda Ak. Oke, ini adalah regional cross-section yang memotong Abadi di tengah, kemudian kita punya Lindog di selatan, Lindog Gasfield, kemudian di utara Babar Selaru yang terdiri dari sebagian trough dan juga sebagian fault trough belt atau trough zone. Beberapa yang ingin saya highlight, Abadi seperti yang saya sebelumnya sampaikan, Abadi located structural high. Kemudian ke selatan kita memiliki Malita Malita Deep, kemudian Malita Graben dan Masela Deep. Kemudian ke arah utara Jurassic Section, seperti yang kita lihat dari Abadi ke arah Babar Selaru, Jurassic to Lower Cretaceous relatively menebal tetapi tidak terlalu signifikan. Jadi kita berharap perubahan diffusion environment yang tidak terlalu signifikan ke arah utara. Beberapa model coba kita apply menggunakan beberapa pendekatan seperti kemudian di bagian Babar Selaru Jurassic deeply buried di Tanimbar trough maupun di Auto Banda Ak. Kemudian Cretaceous Kenozoic thickness dari selatan ke utara sangat variatif. sebagai contoh, di bagian selatan Cretaceous sangat tebal, kemudian ke arah Babar Selaru ataupun ke arah Abadi semakin menipis. Sebaliknya untuk Kenozoic, kita memiliki prograding system yang kita memiliki relatif tipis di selatan, kemudian menebal di bagian utara. Ini akan mempengaruhi, menurut kami ini akan mempengaruhi burial history dari Jurassic abadi maupun di Babar Selaru. Oke, ini dari Barber et al. Tapi saya kutip dari Scavengers Memoir. Maaf kalau resolusinya tidak terlalu bagus. Ini lokasi dari Abadi 1, kemudian Lindog 1. Di Abadi 1, penetrate main objektif yaitu long formation maupun upper plover formation. Kemudian ke arah utara dimodelkan seperti yang menerus. Di Abadi diinterpretasikan dari surface hingga slow marine. Kemudian ke arah utara berharap tidak terlalu signifikan berubah dan apa namanya normal fault trap menjadi objektif utama. Untuk di bagian utara memang sangat sulit untuk dimodelkan karena tidak ada sumur karena kan tapi seismik yang memiliki resolusi yang cukup bagus bisa membantu kita untuk memodelkan seperti apa plover ke bagian utara. Oke, beberapa propose mid to late Jurassic dari plover formation sebagai objektif utama di Abadi oleh tim Charlton di bagian Outer Banda Ak
didominasi oleh marine shale. Jadi no potential reservoir extension. Kemudian oleh Barber 2004, Barber dan kawan-kawan, modelnya berhenti di trough. Jadi kita tidak tahu seperti apa interpretasi dari Barber di area Autobahn Alps. Kemudian oleh SKK Migas dan ITB di 2016, environment tidak terlalu signifikan berubah, yaitu masih di sublittoral. Itu untuk Jurassic. Kemudian beberapa tahun belakangan kita coba untuk propose new conceptual play, yaitu Miocene Carbonate play. Untuk Jurassic memang resikonya cukup besar dari sisi reservoir property karena deeply buried, meskipun distribusi reservoirnya kita memiliki confidence yang tinggi. Untuk Miocene Carbonate play, salah satu keunggulannya adalah robust trap. Kita bisa observe very clear dari 3D seismic kita. Akan tetapi memang salah satu kelemahan dari seismik dengan resolusi yang tinggi, kita bisa melihat fault-fault yang cukup jelas yang hampir menyentuh permukaan. Jadi preservation menjadi risiko yang juga cukup sangat atau cukup tinggi. Oke, kenapa kita berpindah ke mesin carbonate? Jadi pada waktu di akhir-akhir masa eksplorasi Bobas Laru, kita mendapati adanya feature-feature brief dari time slice maupun depth slice. Kemudian kita coba memodelkan hingga ke arah thrust, dan kami yakini brief facies juga menerus di area Bobas Selaru. Dan play ini sebenarnya tidak baru di Eastern Indonesia karena ini adalah play yang proven di Tomori. Meskipun memiliki keunikan yang berbeda. Oke, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, burial history di Abadi dan Bobas Selaru cukup tinggi, meskipun ini hanya model. Pada waktu kita restore atau di sebelum thrust fault propagate ke Bobas Selaru, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini adalah present day setelah thrust fault propagate ke Bobas Selaru. Kita coba membandingkan seperti apa kondisi burial history di present day dan sebelum thrust fault propagate ke Bobas Selaru. Dari hasil yang kita dapatkan hingga late Jurassic sequence sepertinya masih berada di oil generation window. Akan tetapi berbeda sangat signifikan setelah present day. Mungkin tidak akan saya tampilkan di sesi ini, tapi beberapa kali saya coba presentasikan seperti di Jogja joint convention pada waktu itu. Ini adalah salah satu model yang kita propose membandingkan antara Jurassic source rock di lokasi satu di Bobas Selaru dan juga di posisi di Abadi. Garis tegas biru ini adalah temperatur Jurassic source rock di Abadi, kemudian garis tegas yang merah adalah temperatur Jurassic di daerah Bobas Selaru atau di utara. Di umur late Cretaceous terjadi perubahan yang signifikan, di mana sebelumnya kenaikan temperatur relatively berbarengan. Ini dikarenakan aktif Southern Depot Center, seperti yang kita tampilkan sebelumnya, di mana Cretaceous thickness lumayan signifikan di bagian selatan dibanding di utara. Akan tetapi di akhir atau di neogen, di late neogen, thickness addition atau overburden
significantly berbeda, di mana abadi lebih tipis dan di bawah selalu relatively lebih tebal. Oke, jadi dari Jurassic dan Miocene kita coba untuk build play konsep berdasarkan juga observasi dan data yang kita dapatkan dari oil and gas field di sekitar abadi maupun di sekitar timur, dan juga seabed core geochemical sampling yang diakuisisi oleh TGS TDI Brook kalau tidak salah di tahun 2008. Kita juga manfaatkan data tersebut sebagai acuan play konsep kita. Dan menariknya adalah di selatan memang didominasi oleh gas, bahkan dry gas di dekat dengan Malita dan Caldoven, sedangkan ke utara di mana terdapat oil seeps di Pulau Timur mungkin juga menerus di offshore di mana terdapat indikasi oil and gas seeps atau micro seeps. Kemudian di Pulau Tanimbar juga di tahun 2010 pada waktu kita melakukan geological fieldwork sebelum mengakuisisi blok Pembar Selaru, kita mendapatkan oil stain yang setelah kita analisa indikasinya correlate dengan soft rock dari timur, yaitu pre-Jurassic soft rock. Jadi kita coba bikin cross-section memotong bebas selaru dan abadi dan mencoba untuk propose play concept kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya Jurassic play dengan normal block trap type, kemudian di bagian yang lebih dangkal kita memiliki thrust anticline play yang sangat robust. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, resikonya tinggi dari sisi seal dan preservation. Kenapa? Karena seal, top seal relatively tipis, dan preservation karena relatively aktif fault-nya hingga mendekati surface. Sedangkan untuk selain itu juga hydrocarbon migration karena kita rely kepada mesozoic source rock. Jadi challenge-nya adalah apakah subtrust kitchen bisa menghantarkan hydrocarbon melalui thrust atau melalui normal fault untuk mengisi lead and prospect pada level Miocene. Kemudian untuk yang Jurassic, kita memiliki resiko reservoir property yang cukup tinggi karena deeply buried, karena penambahan overburden yang cukup signifikan dari thrust sheets. Inilah play concept yang propose oleh Pertamina BPKA 1996 kurang lebih memotong Tanimbar, Koba dan South Haru Graben. Kurang lebih sama, jadi ini mungkin adalah play-nya abadi. Kemudian kita memiliki tertiary frontal tertiary limestone or sandstone in frontal thrust. Kemudian di bawahnya mungkin ada sub thrust play. Seperti yang saya bilang, untuk Miocene play bukan play yang baru di Eastern Indonesia. Ini adalah salah satu analog kita yang real, tetapi memiliki keunikan sendiri, di mana di bawah selaru top seal relatively very thin, tetapi di Tomori atau di Snorro area, Snorro field maupun di Tiaka field memiliki top seal yang relatively tebal. Dari scene kinematik sedimen hasil dari deep expose batu thrust belt. Kemudian keunikan lain adalah sosro di Jakafield diinterpretasikan dari Miocene juga. Jadi relatively simple hydrocarbon migration. compare ke bebas selaru, karena di bebas selaru kita menginterpretasikan source rock di Mesozoic. Kemudian preservation risk relatif lebih kecil.
di Tomori dibanding dengan Babar selalu. Oke, sedikit ke selatan atau agak jauh ke selatan barat, saya tidak akan terlalu banyak untuk membahas Timor seperti yang saya sebelumnya sebutkan. Akan tapi yang menarik adalah memang sebelumnya telah terjadi discovery meskipun tidak ekonomis di Matai Cotatachi 1 sumur ini sekitar 180 barrel oil per day dan 200 barrel oil per day yang berumur sangat tua di 1960 dan 1971. Dan sumurnya cukup dangkal, sekitar 600-an. Selain itu, sangat banyak sekali oil ships dan gas ships. Akan tetapi menyeberang ke West Timor, oil and ships yang dilaporkan tidak terlalu banyak dibandingkan di Timor Leste. Satu sumur dibor di West Timor, yaitu Banliwan. Jadi compare ke Timor Leste memang cukup signifikan. Di Timor Leste beberapa sumur telah dibor seperti Suai, Mola, Betano, Aliambata, dan seterusnya. Di Banliwan Well ini objektifnya adalah Mesozoic, yaitu plover equivalent, malita equivalent. Saya pikir saya akan slide selanjutnya, oke. Okay. Jadi Banliwan Well lokasinya di sini, objektifnya adalah Kolbano anticline. Diinterpretasikan off structure karena reservoir objektifnya tercapai dan beberapa indication hidrokarbon juga muncul dengan properti yang cukup menarik. Ini adalah cross section yang saya ambil dari SKK Megas Memoir dari mungkin di sekitar offshore di dekat Kolbano, kemudian berbelok ke arah timur dan ke selatan. Mirip dengan kondisi Babar Selaru juga, jadi didominasi oleh fault thrust belt, mungkin ada bagian thick skin-nya dan juga thin skin, akan tapi tidak jelas memang dari kualitas seismik yang kita tampilkan sekarang. Kan tetapi di bagian selatan memang sangat mirip sekali di mana didominasi oleh normal fault system. Ini adalah play yang coba kita propose di SKK Megas Memoir. ini adalah Banliwan Well di mana dimutasikan off structure. Play ini menembus Triassic Jurassic Sandstone subtrust, kemudian yang belum pernah dites adalah Permian Sin Reef Play. Saya yakin Kolbano maupun Banli structure yang lain ready untuk dieksplor di sekitar timur. Tetapi mungkin challenge-nya adalah seismic data di mana tidak terlalu banyak dan kualitas mungkin tidak terlalu bagus karena kenozoik karbonatnya yang sangat tebal dan deformasi sangat masif. Oke, sangat singkat untuk Timor. Saya coba untuk mengakhiri sharing saya untuk sharing selain expected play juga upaya-upaya kami, pengalaman kami di Babar Selaru. Bagaimana untuk reduce risk dan uncertainty. Di 2013 kami melakukan 3D seismic acquisition menggunakan broadband technology dan hasilnya memang improve very very much. Jadi bisa kita lihat juga dari frekuensinya conventional versus precise. Dan juga bisa kita lihat dibandingkan
ini adalah conventional seismic frequency band dan lain lah hasil dari broadband 3D seismic kita. Hasilnya cukup sangat cukup membantu kami dalam menginterpretasi terutama di Cenozoic atau Miocene play. Untuk di bagian below detachment memang improvement-nya ada, tapi semakin ke arah hinterland quality semakin jelek. Selain itu kita juga melakukan pendekatan analog modeling menggunakan sandbox dan juga pendekatan structural restoration dan balancing cross section untuk memverifikasi interpretasi di kualitas seismik yang sangat-sangat buruk. Ini sangat membantu kita untuk memodelkan petroleum system yang terjadi di transit. Okay, dari structural restoration, structural modeling input, kita coba untuk melakukan basin dan petroleum system modeling, meskipun hanya 2D, tapi itu juga sudah cukup membantu untuk memahami seperti apa potential source rock yang ada di area beber selaru mengalami uplift dan subside. Dan juga seperti apa potential migration apabila fault-nya open, partly open, maupun close. Dan juga selain itu untuk lebih memahami bagaimana preservation yang mungkin mengontrol atau dikontrol oleh aktivitas fault dan juga top seal bridge by stress. Mungkin itu sharing dari saya. Kemudian untuk summary, kami masih meyakini bahwa recent studies mungkin bisa menjadi masukan untuk mendapatkan ide-ide baru untuk eksplorasi di area autobahn dark. Dan seperti yang sudah kita bahas hingga saat ini, geological risk dan uncertainty common sebenarnya seperti seismic quality dipengaruhi oleh seismic quality sehingga uncertainty sangat tinggi. Kemudian preservation risk yang saya pikir juga common dari utara ke selatan. Kemudian untuk subtrust play mungkin common juga resiko untuk reservoir property. Akan tetapi memang unique in places. Poin berikutnya adalah kami memahami bahwa teknologi sangat penting berperan untuk melakukan eksplorasi daerah sini karena data cenderung tidak terlalu bagus dan juga struktur geologi yang sangat complicated. Akhirnya FTB di Banda Ak atau di Outer Banda Ak masih sangat menarik menurut kami meskipun memang high risk akan tetapi potentially high gain. Seperti yang selalu digaungkan oleh SKK Migas, mungkin next giant discovery akan ditemukan di area Eastern Indonesia secara khusus di Outer Banda Ak. Akhir kata, let's keep explore. Terima kasih sudah mengikuti dan mendengarkan sharing dari kami. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan dan diskusi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Afif. Prestasi yang sangat luar biasa, Mas, membuka wawasan banget ini, terutama untuk daerah Outer Banda Ak. Sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, mungkin kita mohon bantuannya, Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian, untuk open videonya. Kita mau foto bersama dulu sebelum kita move ke
sesi tanya jawab. Jadi silakan di open, nanti saya coba capture dari. Oke. Ya, yang pertama, oke, ini ada kurang lebih ada 6 kali atau 3 ya, 3 mungkin. Nah, oke, baik. 1 2 3 ya. Terus selanjutnya oke, 1 2 3 ya, satu lagi, 1 2 3 oke, baik. Untuk sesi tanya jawab, sesi tanya jawab pertama kita ada penanya yaitu Bapak Awang Satiana. Silakan Pak Awang di open mic-nya Pak. Ya, makasih Mas Rida. Siapa? Oke, makasih Mas Afif atas presentasinya. Sama-sama Pak. Komprehensif sekali, kompilasinya baik sekali. Terima kasih Pak Awang. Ya, memang kompleks gitu ya. Saya ada dua pertanyaan. Pertama terkait dengan konfigurasi struktur, kedua dengan petroleum system. Saya tanya satu-satu aja ya, biar ini, biar lebih jelas gitu. Iya Pak. Ya. Yang pertama, tadi kan Afif tunjukkan perbandingan antara konfigurasi struktur antara North Banda Outer Arc ya, kira-kira dari Seram sampai K lah kira-kira. Kemudian dengan selatan ya, dari K ke timur gitu. Memang tadi ditunjukkan yang utara lebih kompleks lah, karena dari data seismiknya memang kompleks dan bahkan menerus sampai present day kan. Di selatan juga memang kompleks, terutama timur kita lihat juga, saya pernah ke lapangannya waktu itu, tegak-tegak itu lapisan di sana. Gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya terkaitnya dengan kalau yang banda South Banda Arc, Outer Banda Arc mungkin nggak heran lah, karena memang aktif itu si Australian plate-nya maju ke depan gitu. Ya, jadi bikin thrusting, bikin implikasi. Gitu. Nah, yang Outer Banda Arc yang utara ini yang jadi pertanyaan gitu, karena kepala burungnya kan sebenarnya nggak terlalu aktif, ya. Bergerak ke selatan gitu. Terus data-data dari GPS pun di situ kan sebenarnya kebanyakan vektornya tuh lebih ke barat laut, ya, yang present day sekarang gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya dapat dari mana ya kinematiknya gitu, sehingga dia dapat begitu kompleks. Memang kompleks gitu kan, kita bisa lihat dari seismik yang di offshore Seram, implikasinya juga luar biasa dan sampai present day kan, sampai ke seabednya, artinya jalan terus gitu. Itu dapat dari mana ya kira-kira si struktur yang berimplikasi itu, kalau kita bandingkan dengan Australia kan, Australia jelas-jelas menekan ke utara gitu, jadi wajar lah implikasinya hebat gitu di timur. Nah, sementara di Seram kan nggak banyak gitu efek dari kepala burung, walaupun itu sama-sama benturan gitu. Kira-kira gimana? Mungkin Afif pernah pelajari hal itu? Mungkin ya, saya nggak terlalu apa namanya dalam di apa namanya mengobservasi, tapi mungkin yang bisa kita pertimbangkan adalah apa namanya rollback yang dicoba propose oleh Robert Hall. Jadi adanya North Banda opening, South Banda opening maupun Weber Deep bisa menjadi force untuk deformasi yang intens di Seram Volta. Mungkin Pak ya. Ya, itu yang mungkin bisa kita coba bayangkan. Memang dari bird head mostly didominasi di Seram Sorong Fault Zone. Ya. Yeah. Jadi mungkin tidak ada lain dari South Bandasi, North Bandasi maupun Weber Deep. Jadi mungkin openingnya si Bandasi yang menyebabkan deformasi di Seram gitu kira-kira ya? Iya. Hanya dia thrusting itu arahnya itu kan ke utara gitu, banyak thrusting itu kan, vergency-nya itu
ke utara, seolah-olah datang kinematiknya itu dari utara kan gitu. Iya. Ya. Kalau jadi kalau beberapa seismik yang saya lihat juga ada kecurigaan, saya memang seperti di offshore Seram itu kadang-kadang jam dari yang apa namanya langsung topografiknya langsung low. Jadi mungkin ada indikasi strike slip, Pak, yang tidak perlu untuk convergent atau compressional, purely compression. Oke, okay, Afif. Nanti kita cek lagi. Ya, pertanyaan yang kedua, berhubungan sama petroleum system. Sebenarnya kalau kita secara regional di Banda Aceh itu, kalau kita hubungkan antara kejadian lapangan-lapangan gas di Northwest Shelf Australia, di Abadi, kemudian di Tangguh gitu ya, kan itu untuk umur jurassic khususnya, itu kan dominan gas semua ya, hampir semuanya gas gitu. Nah, sementara kita kalau pergi ke outer Banda Aceh, seperti kasus di Seram, kemudian di timur kan kebanyakan minyak ya, tadi sama Afif sudah ditunjukkan gitu, ada jalur-jalur seperti itu. Nah, kecuali yang Lofin gitu. Lofin kan cukup besar dan itu gas ya. Hanya saya belum dapat data isotop karbon 13, itu bisa saja itu cracking gitu, cracking dari oil kan. Karena kebetulan kan burialnya kan lebih tebal tuh. Lofin itu dibandingkan oseal, jadi di situ bisa aja udah cracking gitu. Nah, saya pernah dapat data dari kawan-kawan lemigas itu yang biomarker untuk timur itu kebanyakan datangnya dari karbonat gitu sih, itunya, si source rocknya itu. Atau mungkin jurassic yang sudah marine gitu. Jadi artinya kalau kita berangkat ke ini, berangkat ke mana? Ke Banda Arc, ke outer arc-nya, kita mungkin nggak bisa lagi mereference ke Abadi, ke Tangguh gitu kan, yang memang itu datangnya dari jurassic yang misalnya surface gitu kan. Walaupun tadi ada peta yang dari studi SKK Migas dan ITB menunjukkan masih sama gitu kan, pastiasnya. Tapi kelihatannya kalau peta yang dari Tim Salton kan itu sudah mengubah semua jadi marine kan. Jadi artinya soal spesiesnya akan ngikuti gitu. Ngikuti marine. Gitu ya. Itu komentar aja. Nah, pertanyaan saya buat yang ini, Afif, yang targetnya Miocene, Miocene karbonat yang ekivalen kais, yang produktif kalau di Sulawesi Basin itu. Nah, pertanyaan saya itu, dulu kan kawan-kawan di Semai juga menargetkan itu ya, sebagai secondary targetnya gitu. Tetapi ternyata mereka menemukan itu sangat tight gitu. Bahkan itu yang bikin overpressure, bukan overpressure, jadi kick bolak balik sampai sumur pertamanya ya apa lengkuas ya, yang waktu itu dibor oleh Murphy itu, menemukan banyak problem kan pada saat menembus kaisnya gitu. Karena nggak menduga-duga kaisnya itu sangat tight. Gitu. Nah, apakah hal itu akan terjadi juga dengan area di Babar Selaru? Nggak tahu, apakah sumur-sumur yang dulu menembus, kan karbonat yang sama masih terjadi juga di Abadi ya, karbonat yang jadi target di Babar Selaru itu ya. Nah, apakah kawan-kawan Inpex itu sudah pelajari karakteristik karbonatnya berdasarkan sumur-sumur Abadi itu? Apakah dia model rival karbonat seperti di Salawati Basin yang akan bagus? Atau jangan-jangan dia migrate semua gitu, seperti di Semai gitu. Pernah ada data itu nggak dari kawan-kawan Inpex sebelum menargetkan si ini, si siapa, si karbonat Miocene ini? Oke. Terima kasih Pak, bagus banget pertanyaan emang. Iya, itu juga jadi concern kami. Tapi emang apa namanya, unfortunately di Abadi 7 kalau tidak salah, itu hampir semuanya, atau sampai Abadi 7 itu both riserless section itu. Ada data ya? Tidak salah. Tapi kita coba manfaatkan data itu, dan sayangnya juga kita tidak bisa mendapatkan properti data di tapi kita mendapatkan di level oligosen. Okay. Beberapa kalau nggak salah di awal 2000-an salah satu geologis kami mempublikasikan karakteristik dari section Miocene pada waktu pengeboran. Dan seringkali terjadi awalnya cukup ROP-nya cukup keras, terus kemudian ada indikasi klasifikasi. Di mana itu juga dikonfirmasi di area Aru, Pak ya, di Merah, kalau salah di area Arafura, hampir
semua section di MySim itu custified. Dan kita coba untuk modelkan dari abadi ke babar selaru secara fasies di level MySim sepertinya tidak terlalu berubah karena memang sepertinya platform yang sangat menerus dan progreding. Tapi mungkin perbedaannya adalah dari di area dan babar selaru top seal-nya itu relatively cukup tipis Pak di babar selaru. Kalau di Semai kan kita punya Plastocene yang saya pikir lumayan cukup tebal. Oh. Iya. Itu juga salah satu risk yang cukup besar di Miocene play di sekitar babar selaru. Jadi kita harus coba cari untuk scene kinematik atau Plastocene yang agak relatif lebih tebal seperti di apa di area Tomori Pak ya. Iya. Yeah. Tomori sih masih bagus. Oke, okay, Afif, terus yang terakhir. Yeah. Kalau kita lihat tadi yang section dari Morrison tahun 2019 yang seram itu, kan tadi Afif tunjukkan play di full belt ya, itu kan memang sesuatu yang susah gitu. Mungkin kalau saya lihat yang baru terbukti itu paling hanya di PNG aja, di lapangan-lapangan full belt-nya gitu. Kalau untuk Mrs. Wick maupun, ya Mrs. Wick lah terutama. Nah terus kalau kita lihat section yang tadi Morrison yang paling baru 2019 itu, kelihatannya baik Lovin maupun Oisail itu bukan di dalam imbrikasinya gitu, tapi masih di bawahnya. Yeah. Karena kan kita lihat detachment-nya di atasnya kan, dekomen itu. Nah, ini, ini kan. Yeah. Nah, detachment-nya itu di atasnya, jadi artinya ya seperti di beberapa lapangan di sana juga, di Bangga ya. Jadi artinya si tektonik transit-nya itu justru jadi burial gitu. Jadi burial buat mematangkan si sosroknya. Tapi kalau trap-nya sendiri di dalam transit, memang ada sih kasus yang itu, yang Tiaka. Tiaka memang itu di dalam full thrust belt-nya gitu. Thrust belt-nya ya. Di full belt-nya. Sesuatu yang agak susah. Tapi artinya nggak masalah. Kita mungkin sekarang kalau misalnya masih mau mengerjakan yang sesuai, seperti yang tertinggal di Banli tadi, ya memang bagusnya memang yang itu. Di atas horse block-nya aja gitu kan. Horse block-nya ya. Nah, itu kan masih relatif simpel dibandingkan kita masuk ke dalam full belt-nya kan agak susah. Ya, apalagi kalau kita imaging seismiknya pun kan luar biasa sulit. Iya, Pak. Yeah. Ya, memang memang sangat, kalau kita expect di trust seat-nya sebagai trap, saya pikir size-nya mungkin tidak akan sebesar di Lovin untuk daerah sini mungkin ya. Jadi cukup beruntung Lovin bisa menembus detachment, kemudian mendapati inversion structure. Subtrust itu kan sesuatu yang susah sekali untuk ditembus. Yeah. Baik, makasih Afif atas presentasinya. Sama-sama Pak, terima kasih banyak. Ya, makasih Mas Rida atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Awang untuk diskusinya. Sangat komprehensif Pak, menambah insightful lagi. Baik Mas Afif, kita ada beberapa pertanyaan lagi Mas. Yang kedua itu dari Pak Sigit Ari. Silakan Pak Sigit Ari, open mic dan videonya Pak. Terima kasih Mas Rida. Selamat malam Mas Afif, terima kasih presentasi. Selamat malam Pak. Saya ada dua pertanyaan Mas. Jadi yang pertama, tadi disampaikan tuh di terus ada beberapa lapangan tuh dan di charge oleh Malita Calder Graben gitu ya. Nah pertanyaan saya tuh, kira-kira kalau agak ke timur ke arah kai besar, sumur kai besar, kemudian kai Tanimbar itu apakah ada data yang menunjukkan kemenerusan dari graben-graben tersebut Mas? Itu yang pertama. Dan barangkali kalau seandainya memang belum ada graben-graben arah northeast, southwest seperti itu, apakah sudah pernah dilakukan 1D basin modeling di misalkan sumur kai besar itu kan tadi kai besar kan nembus permotriasik gitu ya. Barangkali nanti kalau ada dia sudah matang atau di depth berapa dia sudah matang kan mungkin tinggal nyari trapnya, nyari di mana dia kira-kira terpreserve gitu Mas. Mungkin yang pertama dulu Mas, nanti yang kedua saya lanjutkan. Oke Pak, terima kasih banyak pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus guys. Ya,
salah satu pendekatan untuk apa namanya mencari the next abadi itu juga Pak, coba di mana ada graben system yang apa namanya mirip dengan Calder Graben, Malita Graben. Sayangnya memang sejauh ini dari data yang ada kita tidak mendapatkan graben lain yang berada di area timur. Dari data gravity salah satunya kita pernah menginterpretasi adanya graben di sekitar Arafura platform yang berarah north south, tapi memang umurnya kita tidak tahu karena tidak ada sumur yang menembus itu dan kemungkinan umurnya lebih ke Cambrian atau mungkin pre-Cambrian, kita tidak tahu. Tapi graben yang berumur Mesozoik ke arah timur, setahu kami hanya Goldburn Graben ini, Pak. Goldburn Graben ini. Ini mungkin juga Permian ya mulainya. Dan tidak ada di sini. Yeah. Kemudian untuk ke kayak besar dari vitrinite reflectance data, kalau tidak salah memang sudah menyentuh hydrocarbon maturity window. Karena memang cukup dalam. Kalau nggak salah sekitar 2000 meter. Ini. Early Jurassic. TD-nya di Early Jurassic ya. Mungkin itu Pak. Oh iya, baik. Berikutnya yang kedua ini Mas. Tadi kan ada section 2D basin modeling kalau nggak salah. Nah itu ya menarik sekali itu play-nya kan sementara ini yang akan dibuat mungkin gitu ya. Itu kan Miocene karbonat gitu, jadi ya menarik sekali. Jadi mungkin mencari analog dari mungkin seperti antilop atau di tempat lain gitu ya di Eastern Indonesia. Tapi cuman sepertinya dia agak itu ya, agak shallow gitu. Jadi mungkin dari sisi containment sama mungkin ya containmentnya itu dan dia mungkin relatively di atas zona apa ya transit seperti itu yang mana mungkin trapnya juga akan jadi risk tersendiri gitu. Nah saya melihat mungkin alternatif lain, jadi barangkali pretersiarnya masih cukup menarik gitu. Kalau tadi saya lihat tuh di section utara selatan nggak salah itu ada apa horse, ada horse ya di four deep-nya itu yang mana kayaknya permotriasik jurasiknya cukup tebal gitu. Nah saya mikir gini, di selatan tuh di Calder Malita Graben kan dia permotriasik jurasik ini sudah matang gitu kan di 5000-6000 meters TVD subsea gitu. Nah mungkin di kalau apa namanya fasies dari permotriasik jurasik ini sama di dekatnya si Baber Selaru itu, kita mengharapkan organik kontennya juga akan mirip seperti itu. Nah, itu ya mungkin sudah masuk ke oil window gitu. Nggak tahu di umur berapa dia mulai apa ada maturation. Namun mungkin sudah dilakukan juga itu seperti macam kayak flattening saat dia mulai jadi pematangan di 0,6 seperti itu. Kira-kira horse yang di mana kanan kirinya mungkin sudah atau setelahnya akan ada onlap yang tebal pinch out paling tinggi ke arah horse-nya itu di sebelah selatannya si Baber Selaru ini mungkin bisa menjadi kandidat juga untuk pretersiarnya gitu Mas. Gitu. Nah ini ya. Ini kan ada semacam kayak horse di kedalaman 5000-6000 gitu ya di utaranya Abadi itu di utaranya. Utaranya Abadi gitu. Nah itu barangkali kalau dia ada ketika flattening hydrocarbon maturation itu dia sudah ada tinggian di sana dan kemudian dia ada package yang cukup tebal, mungkin fasies reservoirnya juga mirip, kemudian ditutupi oleh mungkin transgressive marine shell, mungkin bisa menjadi kandidat pretersiar yang menarik juga itu Mas, di selain yang Miocene gitu. Itu menurut Mas gimana ya? Terima kasih.
Banyak ya memang sebenarnya objektif awal kami pada waktu mengakuisisi Babar Selaru, blok Babar Selaru memang adalah Jurassic Plover. Kemudian untuk ke Permian kebetulan memang hanya ada satu sumur yang menembus di area sini kalau tidak salah, kelp deep 1 dan itu kalau nggak salah karbonat. Kemudian dari seismic ke 3D seismic yang kita akuisisi, so far kita tidak melihat adanya horse, lebih ke north dipping normal fault block seperti ini. Ini menerus sampai subtrust. Jadi dari sisi trap type kita tidak di area sini secara khusus tidak ada horse yang kita temukan, lebih ke normal fault block yang dipping ke arah utara. Tapi memang dari sisi source rock maturity, dari hasil pemodelan kami memang sudah masuki ke hydrocarbon generation dan expulsion. Jadi sebenarnya resiko untuk ke source rock maturity, hydrocarbon generation dan migration untuk pre-tertiary replay itu relatively rendah menurut kami. Akan tetapi memang dari sisi the reservoir seperti yang Pak Awang sebutkan tadi, kita udah overburden-nya udah sekitar 6.000 meter dan juga kalau dari view kami memang pipe-nya juga salah satu risiko, tapi risiko utama lebih ke reservoir property ya. Ya, tapi baik, untuk baik. Source rock ke migration maturity relatively lebih rendah. Iya. Jadi mungkin reservoirnya ke arah reservoir quality-nya ya. Jadi secara research ya, ada, tapi mungkin ya. Karena 6.000 burial dia akan mungkin cenderung tight itu ya. Ya. Terutama tapi di mungkin kalau terutama dari penambahan overburden pada waktu Kenozoic, Pak. Jadi kalau lihat Cretaceous thickness relatively menipis ke utara. Artinya sebenarnya abadi mengalami burial yang lebih dalam waktu yang lebih lama dibandingkan Babar Selaru. Karena Kenozoic versus Cretaceous lebih lama Cretaceous. Dan di Kenozoic, di abadi penambahan overburden-nya tidak terlalu signifikan dibanding di Babar Selaru. Nah, itu juga menjadi salah satu potensi reservoir property mungkin tidak terlalu buruk. Karena burial history di Babar Selaru untuk Jurassic Play, penambahan overburden-nya tidak selama di abadi. Tapi kita tidak tahu karena kita hanya bisa memodelkan aja, Pak. Tidak ada datanya. Yeah. Tapi memang di late Kenozoic-nya penambahan overburden-nya sangat signifikan karena thrust. Tapi dalam waktu yang cukup relatif pendek. Iya, karena saya membayangkan tuh barangkali di sebelah utaranya si abadi ini masih bisa menemukan kayak macam analognya Bintuni ketika Lengguru Fault Thrust Belt itu tererosi, kemudian dia terdiposisikan ke arah barat, itu kan terus dia membuat matang Bintuni. Nah ini mungkin si transitnya si timur ke arah timur ini dia juga terdiposisikan seperti itu, menjadikan area fault deep-nya ujung utara dari Bedi ini menjadi matang itu sih. Ini sih just my itu aja ya. Ya, tapi menarik sebenarnya. Makasih Mas Apif ya, menarik. Sama-sama, makasih. Pak. Makasih banyak. Ya. Baik, terima kasih Pak Sigit untuk diskusinya, Pak. Mas Afif, kita ada satu lagi nih, Mas. Pertanyaan Mas dari akun Bumi Manila Pay. Silakan Bapak dibuka dan di-unmute video dan ini ya. Voice-nya.
Baik, selamat malam. Selamat malam. Ya. Saya mau tanya mengenai apa peluang-peluang Permian yang di Abadi, yang di bagian Seram, kemudian di Tanimbar, kemudian di KEI. Terus apa di sana juga bisa ada peluang seperti apakah di Timor juga bisa ada peluang seperti di sana dalam hal di Kretasius atau ke di atas di late Jurassic lah. Baik, makasih. Jadi pertanyaannya apakah bagaimana potensial dari Permian play gitu Pak ya? Iya, Iya, sebelumnya saya tidak menampilkan paleografi dari Permian. Tapi memang untuk di Seram, setahu saya Lofin dan Osail tidak menembus Permian sequence. Jadi kita tidak tahu, bahkan di offshore juga tidak penetrate oleh sumur-sumurnya. Kemudian di bagian K, Permian juga tidak penetrate. K besar itu hanya sampai early Jurassic, setahu saya. Kemudian di arah Abadi, hanya satu sumur yang menembus Permian di sekitarannya, namanya Lakeb Deep, dan itu juga tidak di Indonesia, tidak di bagian Indonesia. Berumur Permian di Kelp Deep itu adalah kalau nggak salah karbonat dan propertinya cukup tight. Untuk di Timor memang Permian banyak Permian outcrop ya. Salah satunya adalah yang pernah dipropos saya lupa di IPA berupa endapan lakustrin. Memang Permian masih menjadi misteri. Apa karena di Bintuni Permian menjadi sosok yang cukup bagus dan ada apa namanya sandstone sequence-nya yang bisa menjadi potential play. Tapi sejauh ini kita tidak melihat Permian menjadi option untuk menjadi play di sekitar Seram, Kei, di Babas Laru. Untuk di Tanimbar, di beberapa pulau kecil di sebelah utara ada indikasi adanya apa namanya sandstone yang berumur Permian, tapi mungkin bisa dilihat dari publikasinya teman-teman dari Holloway. Tapi sebenarnya kita sama sekali tidak tahu karena pulau-pulau kecil di utaranya Tanimbar itu hanya pieces, jadi kita tidak bisa membuat apa namanya penyebaran peta penyebaran yang bagus gitu. Jadi ya maaf saya tidak bisa menjawab seperti permian potensi. Ya. Mungkin yang kedua bisa lagi Om. Masih bisa kedua, pertanyaan kedua masih bisa kah? Iya, boleh. Kita masih waktu kan ya, Mas Ridho? Ya, boleh. Silakan. Silakan, Pak. Silakan. Ya. Bang, kalau tadi kan sempat gali Grabanian di selatan, Masela tadi. Kalau di timur sendiri, yang di onshore, misalkan, ada peluang-peluang Graban itu potensi? Untuk yang di onshore. Ya. Ya, di onshore memang ada tren apa namanya north to southwest ini mungkin juga berkorelasi dengan tren-tren dari struktur tua. Mikrofonnya kurang jelas, Mas Afif. Sorry. Kedengeran ya sekarang? Siap. Oke, okay, ya. Udah Mas. Oke, okay. Ya untuk di onshore memang
secara geologi pada saat ini memang sangat kompleks ya di onshore, karena udah apa namanya didominasi oleh implicate trust, jadi sulit sekali untuk merekonstruk adanya graben system di onshore timur. Tapi kalau nggak salah memang ada beberapa paper yang propose apa namanya reef system di pada umur early Mesozoic. Tapi jujur saya tidak bisa menampilkan seperti apa sebaran graben system itu. Mungkin bisa dicari di beberapa paper di IPA. Sebagai contoh, ini adalah model dari Tim Charlton. Ini diinterpretasi sebagai inversion structure yang awalnya adalah normal fault ya, normal fault system yang ada di sini. Maaf, normal fault system yang di umur Kenozoic terjadi inversi. Tapi sebaran dari fault ini sampai saat ini saya tidak tahu seperti apa. Tapi memang kalau kita lihat kan di offshore kita lihat adanya apa namanya southeast incline ya, yang mungkin juga menerus ke arah onshore. Mungkin itu, Pak. Sorry kalau tidak bisa menjawab. Ya sudah. Baik, terima kasih Om. Ya. Sama-sama. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Mas Afif, kita ada pertanyaan lagi Mas dari Pak Agung Roni Wibowo. Silakan Pak Agung di open video dan mikrofonnya Pak. Oke. Kedengaran Mas Afif? Ya, oke Pak Agung. Oke. Oke, pertanyaan saya Mas Agung. Saya tertarik nih sama play-nya Bunley karena mirip-mirip sama yang dulu kita operasi di Udan Mas. Dia di ujungnya detachment, kemudian arah ke arah foreland, dia ternyata reservoir quality-nya keep ya. Ini mumpung pas di slide yang Mas Afif buka. Itu reservoir quality-nya ternyata cukup bagus. Nah, pertanyaan saya adalah terkait reservoir quality ini, di play-play yang kayak gini, di ujung-ujung detachment ini yang ke arah foreland, apakah nggak dijumpain juga di arah outer bandar arc gitu? Atau memang dia langsung significantly, langsung change, langsung tajam gitu? Satu itu, karena bisa jadi saya nggak tahu di sini apakah ya memang banyak faktor ya, fasia, subsiden segala macam, kemudian limestone yang tebal di atasnya itu terkait sama porositinya seperti apa gitu. Nah, play kayak Bandlik ini ada nggak di daerah sama di daerah yang lainnya gitu. Satu itu, kemudian yang kedua pertanyaan saya adalah terkait petroleum system. Di sini tadi saya juga, tadi dari omongan Pak Awang ada play-nya minyak, ada play-nya gas. Ini di sini play-nya satu kali migration atau gimana Mas Afif modelnya? Apakah dia ada early migration kemudian ke preserve dulu sehingga dia bisa mempreserve porosity tuh yang ada di sen-sen yang ada di, kemudian dia baru terangkat segala macam. Jadi kan porosity bisa ke preserve, mungkin idenya kayak gitu. Atau dia memang ternyata late migration, jadi memang matangnya baru kemudian baru ke migrasi gitu. Ya itu sih Mas Afif pertanyaannya. Mungkin satu dulu yang tadi, yang play kayak Bunley ini. Kayaknya masih banyak nih pertanyaannya. Oke, okay, thank you. untuk, ya, terutama untuk ini ya, untuk Jurassic Play ya, untuk yang foreland tadi ya. Yeah. Okay. Ya, memang suaranya kurang jelas, Mas Afif. Reservoir distribution pertama. Dengeran ya? Sorry. Iya. Udah malam nih kayaknya. Udah agak-agak goyang. Nggak biasa bicara lama. Jadi, seperti contoh di, apa namanya, di Pulau Tanimbar, kita tidak pernah ketemu plover equivalent sandstone. Yang ada adalah ungar formation. Ungar formation, beberapa penulis menginterpretasikan itu kalau nggak salah early Cretaceous, kalau nggak salah, atau Cretaceous.
Jadi kita tidak apa namanya di foreland kondisinya seperti apa, sumur-sumur yang menembus apa namanya Otobanda Arc seperti di Seram itu tidak ada plover formation. Di K sumur di Fort Bulge-nya tidak di Otobanda Arc-nya atau di Fault Thrust Belt-nya. Saya rasa Banli One Well ini adalah salah satu well yang menjadi reference memang karena memang di bore di frontal thrust-nya di atau di Otobanda Arc-nya dan menembus Mesozoic dan berhasil menembus apa namanya Malita Plover Equivalent dengan properti yang cukup bagus. Kalau di Babar Selaru, kalau lihat cross section ini memang lumayan berbeda mas, karena kita punya Kenozoic thrust yang sangat tebal dan apa namanya Jurassic equivalent kita berada di level yang cukup dalam sekitar 6.000. Dari petroleum system modeling yang uncertainty-nya juga cukup besar, Jurassic stock potential stock relatively mature di late Kenozoic. Jadi sebelum Kenozoic, interpretasi kami Mesozoic thickness tidak terlalu tebal, mungkin bisa kembali di region. Nah, di sampai Cretaceous di area Babar Selaru itu Jurassic sosok tidak terlalu deeply buried kalau kita lihat dari cross section ini. Kemudian masuk ke Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene. Jadi carbonate prograding di mana semakin ke Babar Selaru semakin tebal. Jadi enggak tahu bisa menjawab atau tidak. Early migration atau early trap mungkin kecil terjadi karena late Kenozoic apa namanya hydrocarbon maturity dan charging. Tapi mungkin saja terjadi apabila thrust belum propagate to Babar Selaru dan Kenozoic thickness cukup untuk mematangkan Mesozoic play. Petroleum system modeling always have a very high uncertainty. Apalagi di daerah sini kita tidak punya data. Jadi yang kita gunakan data-data ya dari kondisi geologinya meyakini cukup berbeda. Dan data yang lain kami ambil dari apa namanya? Outcrop ya. Outcrop dari Tanimbar. Dari timur, dari K, yang mungkin tidak reliable di area sini. Itu ya. Mas mungkin. Iya, terima kasih Mas Afif. Cukup, mas. Cukup bagus. Satu lagi deh, satu lagi yang tadi play yang Miocene tadi, yang ada di seismic broadband keren tadi itu. Itu nggak ada kelihatan DSI sama sekali, Mas? Dari seismic 3D yang diambil oleh Intex di Babar Selaru. Baik di Miocene ataupun di target yang lain. Kalau di HI yang dimaksud adalah flat spot, so far kita tidak tidak melihat itu ya. Tapi kami dalam proses relinguist, jadi sebentar lagi akan ada di MDR, jadi teman-teman yang tertarik mungkin bisa cek di MDR database. Tapi shallow gas features beberapa area ada, terutama di level apa namanya di level Miocene carbonate dan di bagian mostly di bagian selatan ya. Terima kasih Mas Afif. Sama-sama Mas. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Agung untuk diskusinya. Mas Afif, mungkin sedikit ini aja Mas, karena memang daerah outer bandar memang masih sangat banyak uncertainty serta risk preservation-nya mungkin dibutuhkan banyak ini kali masih memang butuh banyak studi yang komprehensif lebih lanjut dan mungkin data-data yang lebih baik lagi ke depannya gitu.
Baik, Bapak-Ibu semuanya dan teman-teman sekalian, mungkin ini sudah tidak ada lagi pertanyaan. Maka dengan berakhirnya pertanyaan dari Mas Agung tadi, maka dengan demikian, maka berakhir juga sesi diskusi kita pada ISPG Webinar Session 14 pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Afif untuk sharingnya yang sangat luar biasa, sangat komprehensif dan memberikan banyak buat kita semua, Mas. Dan juga terima kasih banyak untuk partisipasinya kepada Bapak-Ibu dan teman-teman semua. Semoga sehat selalu, selalu jaga kesehatan, dan saya Rida, mohon maaf apabila banyak salah selama menjalankan tugas pada malam hari ini. Mohon pamit undur diri, dan sampai jumpa kembali di webinar session ISPG selanjutnya. Saya kembalikan ke Bang Julianta. Silakan, Bang Jul. Ya, terima kasih Bang Rido untuk memandu diskusi pada malam hari ini. Ya, terima kasih Mas Afif. Terima kasih. Paparannya saya pikir sangat menarik, memberikan insight buat teman-teman, terutama di Outer Banda Art. Dan kembali ISPG menyelenggarakan ini dalam rangka mendukung penemuan giant discovery ya, yang sudah dicanangkan oleh SKK Migas. Sekali lagi, kami dari ISPG mengucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan atas atensinya boleh berkumpul, berdiskusi sampai malam ini. Ada sedikit pengumuman dari ISPG, hari Sabtu, 4 minggu ke depan, kita akan mengadakan bedah memoir terkait overpressure. Oleh karena itu, kami mengundang kembali buat rekan-rekan nanti untuk mengikuti kegiatan tersebut. Rencananya minggu pertama, itu tanggal 3, memoir terkait overpressure. Presentasi akan disampaikan oleh Pak Awang. Jadi, kami mengundang pada rekan-rekan untuk bergabung. Dan sekali lagi, saya sampaikan terima kasih banyak buat teman-teman, secara khusus buat pembicara Mas Afif. Semoga paparan kita pada malam hari ini yang sudah disampaikan oleh Mas Afif memberikan added value buat kita semua. Demikian teman-teman, saya tutup pertemuan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afif, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mas Rido, makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Awang. Waalaikumsalam. Ya, makasih semua. Terima kasih Mas Sigit. Teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, salam sehat selalu. Amin. Salam sehat. Terima kasih Pak Bumi, Mas Roni, Agung Roni. Terima kasih Om. Terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Terima kasih Bang Jul.